Bila nak turun ni? Bila nak turun ni? Tak ada dengan kita, dengan ambil tak ada. Dah mau nak mati dah. Dia turun bila Dajjal lahir Dajjal di dunia. Dia turun akan bunuh Dajjal. Tuhan letak dia dah. Dajjal tak mampu dengan orang lain bunuh. Bedilah ini belah 40 larah sekalipun. Bonglah ada orang dengan derai pun tak mampu, tak mampu. Dajjal pia mampu. Ialah Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi royak hadis siap dah. Nabi royak hadis siap dah. Orang bunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihi salam. Bunuh mana tu? Bunuh di Babul Lut dari Palestin. Nabi Dajjal dia lahirnya hok nampak cerak dan 40 hari ya. 40 hari ni hari yang 40 jumpa dengan Nabi Isa dah. Belum Dajjal lahir dah, Nabi Isa turun. Nabi Isa turun mana? Di Syria. Lagi akan datang dia akan turun di Syria. Di mana di Syria? Di Masjid Amawi hok bang hari ni, kena bang hari ni. Situ Nabi kata di Menara Putih. Dia turun tu belum waktu subuh sikit. Dia tak sayak malaikat. Dia cekor tak sayak malaikat. Itu Nabi Isa. Turun syuuu. Semua kapal terbang Boeing dah. 757. Tersaruuu. Itu Nabi Isa. Rapat-pat turun. Jibril pun syuuu. Pergi ada dah. Pergi perak dah. Nabi Isa turun. Masuk dalam masjid. Tika tu Imam Mahdi letak kontak dia di Syria. Imam Mahdi timbul dulu lagi dah. Imam Mahdi duk perai, negeri-negeri yang tak buka Islam, perai. Nabi Imam Mahdi. Tapi kontak dia yang besar kali, dia tak di Syria. Bila malam itu dia turun masuk, setengah ulama kata malam itu semaya subuh, Nabi Isa lah yang ditutup Imam. Setengah riwayat kata, tak. Nabi kata, iaitu Imam Mahdi yang ditutup Imam. Bawa cerah malam dah, sorak dua orang ni. Sorak dua orang ni, Imam Mahdi serahkan kontak dia semua kepada Nabi Isa. Nabi Isa bawa kontak bawa Imam Mahdi, cari Dajjal. Dengar kata Dajjal tu baik dah. Cari dengan kuda kerup. Temunglah Dajjal. Dajjal bila nampak Nabi Isa lari. Alhamdulillah. Gena tu, Dajjal dia tak boleh depan dengan Nabi Isa. Dajjal dia tak boleh tengok sama depan ni. Dajjal kalau dia tengok sama depan ni, daging muka dia akan rutus tu baik belak dah. Dia takut ke Nabi Isa nak ayat tu. Dia lari bawa tentera dia. Siapa di Palestin? Nama Babul Lut. Situlah Nabi Isa tikai dengan pedang cium. Mapuh situ dah. Tu akhir zaman lagi kata Nabi kata royak susu dalam hadis siap lah dah. Ha, tu hadis fitan nak panggil. Hadis fitan ayat tu. Nabi royak susu dah. Mapuh di Babul Lut tu. Bawa mapuh tu lah. Orang Yahudi pakak lari. Kerana tentera Dajjal ni fok Yahudi berlaku. 70,000 tentera-tentera yang tubik daripada Asfahan, iaitu daripada Iran, akan jadi pemuda-pemuda tahan hok Dajjal. Satu nak ayat. Situlah, hari itulah, tika itulah, kayu dan batu boleh kecek berlaku. Orang Yahudi lari duduk nusuk, takut tahan ni. Takut tahan hok Islam ni bunuh. Bawa pergi duduk lepuk kayu, pakai kayu tengok. Hei, askar Islam. Hei, orang Islam. Mari bunuh di belakang aku nak ada Yahudi. Yahudi derah. Buh, lari. Gini sulit batu pula. Dengar suara di batu. Hei, tentera Islam. Mari bunuh ni. Yahudi di belakang aku. Lari pun Yahudi. Tak boleh nusuk. Malaikat satu pokok kayu saja dia berlindung. Ada pun kayu sepohong jenis ni. Dia tak royak. Dia susuk Yahudi. Pohong ke apa? Gharqaq. Sajaratu gharqaq. Nama yang gharqaq. Kita tengok Israel ni banyak kita ni. Israel ni dia tanah. Pohong kayu ni banyak sekali tempat dia. Kita tengok macam mana pohong gharqaq. Hak ni nak melindung Yahudi ni tak royak dia. Hak lain boleh kecek belaka. Tu dalam hadis Nabi royak. Tu di akhir zaman. Ha, mapuh Dajjal situ. Lepas tu, tentera Islam bunuh orang Yahudi belaka. Hak ni Nabi dah royak dah nak royak tu. Hak tu nak royak tu, hak Nabi Isa nak royak tu. Learning dari langit yang kedua. Maka Nabi kita terkejar situ tubik, situ pula. Daripada tu Baitul Hamin, Nabi jumpa orang Tino nak tepi jalan. Allah jangok. Kalau ambil beradu dah. Jangoklah dia panggil Nabi kita. Muhammad beradu. Jibril kata, saya beradu, Muhammad, saya beradu. Kita ni gaduh, kau lah jok. Gaduh. Saya gaduh ni Muhammad. Haa, kita gaduh. Gaduh lah jok. Lalu lah tu. Nabi tanya. Orang Tino ni bergaya, dia kata. Bergaya. Seksi. Jangok putih hidung macam. Muda, lembut ya sorok. Muhammad, beradulah Muhammad. Aku ada nak tanya mung ni, Muhammad, beradulah. Pada tunjuk perhiasan dia. Duk tunjuk kecantikan dia. Selok baju tengok, Allah putih lah. Bergaya, tidak? Duk berjalan. Cah, cah, cah.
Beradulah Muhammad, Muhammad beradulah Muhammad. Cah. Allah, kalau hamba beradu dah. Beri kerak kereta, tanya nak gimana? Ha, tu ayat tu. Nabi tak nak beradu dah. Bawa Nabi ke lepas Nabi tanya, ya Jibril, apa kereta nak jangkut tu? Apa kereta nak jangkut tu pejalan dia panggil ku tadi ni? Jibril kata, itulah Muhammad, Tuhan tunjuk kamu. Gapo Jibril? Itulah rupa dunia. Rupa dunia, pocik-pocik, weh, nak ayat tu. Orang kereta nak jangkut. Habislah dunia ni orang gila belakang. Ada tak kita gila dunia? Tak ada. Kalau ada, kena pergi rumah sakit. Teh, otak elfuna tak. Eh, tu nak kata, dunia ni orang kerti nak jangkuk. Tuhan tunjuk gambar, dunia ni orang kerti nak jangkuk seksi. Dengan jangkuk, dengan seksi. Dengan terbuka aurat-aurat dia. Gerai tengok Allah. Nak kata, tapi tu dunia ni orang balas bubuk dunia sampai berdiri. Orang gila belakang dunia. Bubuk juga, weh, nak kata. Tak ada orang kata gila dunia nak jatuh. Kerana Tuhan tunjuknya dunia ni orang kena jangkuk. Itu nak jatuh. Ha, dunia tak kira lah. Kalau buat kebun pun kebun. Allah gila kebun lah. Sampai tak ada semai eh. Dunia nak jatuh. Allah tak menang lah. Nyo kacel lah. Tak menang. Sebab balok habis setiap kapung. Gila? Nak dunia. Nak dunia nak jatuh. Hati dunia. Kadang-kadang adik-beradik. Adik-beradik. Balok adik-beradik. Mek mati. Cik mati. Bagi sako. Bagi sako pakai nono situ belako sampai baloh adik-beradik. Tidak. Bubuk dunia. Sampai tak kena adik-beradik, tak tegur, mati tak tegur. Pada hatu bek lubek tu lo ya. Tu bek jalan tu lo ya dua beradik nak ya tu. Tapi bubuk sako sampai tak tegur sebab orang asing dah. Kan bubuk dunia tu. Gila ke dunia aja tak khabar diri sampai sampai baloh. Aduh, ada seorang ni bedih, 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 poh ke bedih. Atau raya. Kelihatan alih dah berdiri. Maka berdiri. Tak payahlah ni berdiri, berdiri. Kepah dia berdiri. Berdiri berat. Kena nak kepada dunia. Hani nak ayat tak gila, tak gila. Hani nak ayat tak kena siapa dunia. Kerana dia gila, mabuk. Mabuk dunia. Kerana dunia ni orang tina janguk. Orang tina janguk. Semua berhi belakang. Cuba tanya hati pating tak. Hati pating tak bunyi dia tanya orang tina janguk nak tak. Oi, karak lagi. Suai dan sepak tindak bunyi dah. Kata itu buja jongok. Mana, mana, mana. Haa, padahal suai sepak tindak bunyi dah. Nak ayat tak reti nak jangok ni, orang ingin berlaku. Orang gila berlaku. Han nak ayat. Tu yang tunjuk ke Nabi kita pada malam itu. Maka Nabi kita sapa di Baitul Maqdis. Lalu termasuk. Sapa situ Nabi kata Jibril, Muhammad badu, badu. Turung, turung bawa masuk. Naik. Nabi kita turung, turung bawa. Jibril ambil tali, ikat. Ikat di batu hapa. Batu hapa besar. Jibril cocok dengan jari dia cerau. Kelau. Blueband batu. Tak tahu yang dengan Jibril. Ambil tali, kat sekarang. Jibril kata, nak bawa, muduk sini dengan lain deh. Muduk sini, bawa. Menyanggi ke mana? Tunggu aku. Aku nak naik lain lagi dengan Muhammad ni. Duduk situ. Duduk situ lah. Maka Nabi kita nyok, nyok, nyok Jibril kata masuk, masuk. Masuk Baitul Maqdis. Masuk Baitul Maqdis. Masuk setam, duduk di mihrab. Ni, duduk tepi tu imeh ni. Bukan duduk dia nundak, mari masuk sapar kat mihrab ni. Duduk dengan Jibril sini. Jibril sapar sini, duduk setar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beh. Beh pukul dua malam. Ah, kalau gotong tak tahu. Ah, pukul dua benda beh punya Allah. Pakat tubik rakun dia tengok ni. Ah, pukul speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok, pukul dua, tak ada subuh lagi. Nah, you know, piyo di panah kepala ni. Hai, balik kena banyak kendi begali. Ah, dia kata gitu lah. Neh. Tu. Jibril bel tengah malam. Bobel sudah, Nabi paling tengok. Nabi di sini paling tengok. Wah, ramanya. Pakat masuk, ya pulah-pulah. Pulah-pulah. Pulah masuk. Ah. Dia Ustaz Jibril pun kumak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala falah. Sudah kumak siap. Jibril kata kena. Muhammad, naik, naik, naik. Tolak Nabi kita dari tu imi. Tadi imi tak ayah. Allahu Akbar. Semaya dua rekaat. Kali belakang ni pun masuk sah sejarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penuh masjid. Nabi sudah dua rekaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah misalnya siap lah ke Nabi duduk start. Nabi bangun. Bangun duduk cokoh. Kau tubuh hadap lagi. Nyok mari dah. Mari kata ni. Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Mari tong rap Nabi kita.
Doa dengan kebaikan. Doa dengan kebaikan. Doa dengan kebaikan. Mari berdoa ke Nabi kita. Tongrap Nabi kita. Tubik. Pakat tubik. Pakat tubik. Tubik. Buat tubik siapa dapat sejik tu. Siapa tengah ramai tu. Shuuu. Shuuu. Menaya. 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 Kalau mau lari berat dah. Menaya. Jibril kata siapa dia tu. Itu. Nabi kata siapa dia Jibril. Roh-roh para Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang mati dah. Roh winjan turun mari menyambut Nabi kerana Nabi kita nak naik ke angkasa. Ini kemuliaan Rasulullah. Sinilah Nabi kita jadi tu ime. Ulama kata kena, inilah Nabi kita nak jatuh pengulu segala Rasul dan Nabi-Nabi. Sebab tu Nabi kita digelarkan Sayyidul Mursalin, penghulu segala Rasul-Rasul. Semua Rasul dalam dunia ni Nabi kita pertahan. Nabi kita huwana. Nabi kita lah panggil ketua segala-gala Rasul. Sebab tu daripada masa esok Nabi kita syafaat. Orang lain tak boleh buat apa nama segala Rasul tak boleh buat apa. Peralo suruh kita jumpa dengan Nabi kita berlaku daripada masa esok. Nabi lah kecek dengan Tuhan, minta Tuhan. Han nak jatuh kedebel Nabi kita. Ni Nabi Muhammad nak jatuh. Tu. Bawa dia mahu tubik habis Nabi buat tengok. Ya Jibril. Ih, bahasa dahga weh. Bahasa lapak air weh. Ha Jibril kata dia dia. Ustaz Marin, Ustaz. Jibril tubik. Tubik depan. Pasjid. Syup. Lalu dah Allahu Akbar. Derah, derah, derah. Gimana lah syurga? Langit tujuh lapis. Syup, 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 syup. Tu Jibril nak jatuh. Setah je, kepah tu. Bawa tiga gelah. Dia ambil gelah di syurga, cawai di syurga, bunga bekas-bekas syarah. Cebok dari syurga. Satunya gelah tu susu putih semua. Segelah tu arak. Segelah tu ais sejuk biasa. Tak, tak ada menembak tak tu. Tu. Tu masuk dah sejik tak Muhammad ni. Ni air Muhammad. Minum. Tak ada kaya apa. Nabi kita tengok tiga. Ambil susu putih. Nabi yang cok. Nabi yang beri susu. Sebab tu Nabi kita mula-mula duduk Mekah je. Ambil perah. Ambil upah perah susu kambing. Nabi dia dia dia, 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 apa? Dia beri. Ambil susu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Kok, kok, kok. Minum siap. Sudah minum tak gelah perut. Gih. Gih Jibril. Sudahlah. Oh, sudahlah Muhammad. Mu minum kat mana? Allah, aku tak ada nak royak Muhammad. Nabi kata, aku ambil susu Jibril. Allah mujulah. Mujur, mujur. Aku tak ada nak royak dah. Oh, kena molek Muhammad. Mujur, mudah tak tetek arak Muhammad. Kalau mu tetek arak Muhammad, umatmu lagi kena tetek akan mabuk banyak lah. Mu ambil susu ni kena dah. Susu ni lambang Islam. Susu ni menanda kesucian Islam. Susu ni ayat tu. Kena dah Muhammad. Mu ambil kena dah. Mujur lah. Allah kalau mu ambil arak Muhammad. Weh, umatmu nak tengok. Mabuk lah. Tu, Jibril kata. Mujur Muhammad. Tengok tu. Nabi pilih susu dah hari ni mabuk banyak lagi. Oh, kalau Nabi tak arak malam tu. Habis patut imej tu khotik tu bilang. Tak ada nak kecek dah. Ambo rasa lah. Kalau Nabi ambil susu tu nak ayat tu. Ramah lagi dia berebuh hari ni. Kalau Nabi ambil gelah arak ke? Imej dia kena. Bebeh. Masuk lagi ni. Tu bila kata masuk dah tu imej. Anu buat apa lagi mu? Hayya alal falah. Ini mula dia hayya alal falah. Kena mabau. Itu nak ayat tu.